Hai guys, selamat pagi guys. Hari ini aku membahas Miss V yang kembali rapat. Tidak mungkin, kayaknya tidak mungkin bisa. Karena apa? Kalau perempuan udah melahirkan itu nggak akan bisa merapat lagi, itu nggak bisa. Mau seperti apa, mau kamu operasi, entah kayak gimana-gimana itu nggak bisa. Tapi kalau otot mengencang itu bisa guys. Dan itu tuh ada triknya, ya kan? Dan aku akan berbagi ke kalian yang instan. Ya bukan instan sih sebenarnya. Ya intinya kamu bisa memuaskan aja, menikmati, memuaskan suami Anda aja gitu loh guys. Kalau jujur ya, kalau aku suruh olahraga sih untuk saat ini nggak bisa, karena udah capek banget ya kan. Dulu-dulu aku masih bisa kayak gitu, dan aku benar-benar menjaga banget. Dan ini tuh apa ya, ya intinya tuh walaupun bisa muasin apa gimana ya cerita, mau ngomongnya tuh gimana gitu, mau sih kayak semalam aja nggak apa-apa lah, yang penting waktu dipakai tuh enak kayak gitu loh guys. Nah aku tuh punya tips buat kalian guys, para ibu-ibu yang males ya kan, yang suaminya tuh komplain kok gini ya, kok gini, kok pecek gitu loh guys. Jadi kalian tuh harus benar-benar apa ya, menjaga kewanitaan Anda agar tetap sehat kayak gitu loh guys, agar tetap bisa memuaskan, tidak mengecewakan pasangan. Kan sekarang banyak ya kan, banyak laki-laki yang mencari di luar sana tuh, mencari kenikmatan aja gitu kan. Ada banyak ya kan, yang karena mungkin karena kita nggak bisa memuaskan atau kayak ya itulah, intinya kita tuh harus benar-benar merawatnya. Dan ini tuh tips buat kalian ya. Ya mungkin ini bahaya, tapi setidaknya tuh enak ya kan. Dan aku tuh pernah aku tadinya tuh nggak mau nyoba, karena apa, karena aku tuh takut gitu lah, aku takut itu bahaya. Cuman aku coba sekali guys, dan itu tuh rasanya enak sih katanya ya. Dan kalian tau nggak sih odol Pepso, aku nggak nyebutin merek, pokoknya odol, tapi odolnya tuh yang bener-bener minusnya tuh banyak ya kan, contohnya yang warnanya hijau itu loh. Nah itu tuh kamu, tapi jangan di dalamnya ya, di luarnya aja kayak gitu loh guys. Kamu diamin aja, nggak usah lama-lama lah, 1 menit cukup lah. Terus kamu tuh bilasnya atau bersihnya tuh pakai air dingin, jangan pakai air anget ya guys ya, pakai air dingin agar itu tuh otot bisa langsung mengkeret gitu loh guys. Tapi itu kamu lakukan sebelum melakukan ya, sebelum melakukan hubungan gitu. Jadi kamu aku merinding, aku di rumah sendiri gitu guys. Itu tuh kamu lakukan sebelum berhubungan, jangan seminggu jangan kamu lakukan setiap hari, jangan. Intinya kamu lakukan seandainya kamu seminggu 3 kali, ya udah pokoknya sebelum berhubungan aja kamu pakainya kayak gitu loh guys. Nah, yang pertama, yang kedua, kamu pakai pil ya, kayak obat. Dan obat itu tuh apa ya, kayak bukan pup kambing, tapi itu terlalu besar sih, yang kecil itu lah guys. Itu kamu bisa boleh minum, dan juga kamu bisa masukkan. Tapi kalau aku ya nggak usah minum banyak-banyak, cukup kamu masukkan aja tiga atau seminggu sebelum kamu berhubungan. Dan itu tuh top chair banget. Mungkin nggak ada, aku jualnya cuma di Hong Kong. Kalau di Indonesia aku belum coba, karena aku belum bisa pulang ke Indonesia, jadi aku nggak bisa ngejualnya. Tapi itu ada banyak kan, tapi harus hati-hati ya guys, kayak gitu guys. Nah ketiga, sebelum kamu berhubungan tuh kamu jangan makan timun ya guys ya. Kalau makan timun kan otomatis becek, dan kalau becek tuh longgar banget ya kan, jadi lebih baik hindari dulu kayak gitu. Yang ketiga, yang keempat apa ya, aku juga nggak begitu tahu sih, cuma seperti itu yang aku lakukan guys. Dan itu tuh bikin rapet sih, intinya tuh ototnya tuh iso nyedot nolo guys, kayak gitu loh, intinya kayak gitu aja. Ya kalau mau tanya-tanya bolehlah, nanti aku jawab. Siapa tahu aku kalau mengasih informasi itu aku tidak bisa banyak ya, karena aku tidak tahu apa yang kalian inginkan. Jadi lebih baik kamu komen aja, kamu tanya, dan insya Allah aku kan bisa menjawabnya gitu loh guys. Dan untuk laki-laki juga ada tipsnya loh guys, aku tuh punya rahasianya semua. Tapi kalian komen aja, kalian maunya yang gimana, nanti aku bisa jawabnya guys ya, gitu aja guys ya.